Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, bengkel kedatangan satu unit sepeda motor PCX yang berkendala pada knok kontaknya yang tidak bisa berputar saat remote dipencet, bro. Kita coba analisa dengan anak PSG. Mari kita coba. Siap. Yes. Seperti ini, bro. Saat remote kita tekan. Nah, ini bisa connect, bro. Tapi saat kunci ditekan, ini tidak bisa connect, bro. Jadi otomatis tidak bisa nyala. Secara otomatis knok yang ada di sini tidak bisa diputar, bro. Terus kita coba. Ini ada dua kemungkinan, bro. Baterai yang ada di sini lemah. Juga baterai yang ada di box ini juga lemah, bro. Terus kita solusi awal, kita coba untuk membuka ini dengan untuk membuka jok box yang ada di motor PCX ini. Kita coba bongkar ini, bro. Apa nih, Pak? Terus kita ambil salah satu ini, bro. Ini terus kita masukkan di sini. Nah, ini untuk membuka joknya, bro. Ini. Terus kita masukkan. Nah, terus kita tarik ke atas hingga suara keletek yang ada di jok belakang, bro. Nah. Sudah terbuka. Terus kita coba lihat berapa voltase aki yang ada di motor PCX ini. Baterai lemah, bro. Baterai sekitar 6 volt, bro. 6 volt lebih dikit, berarti kurang. Kita lakukan penjamberan pada aki dulu. Normalnya berapa? 12. Kita coba ambil. Ini kita lihat. Coba lihat voltase aki yang sudah dijumper, bro. Berapa volt? Kita 11, cuma berapa gitu. 9. Tekanannya kan agak lebih, mendingan. Ini aki bekas, bro. Hanya untuk mencoba. Terus kita coba bunyikan, kita fungsikan remote-nya. Wes ngene. Terus kita ambil ini, terus kita coba tekan. Nah, kan agak keras, bro, suaranya. Terus kita kunci. Nah, saat kita tekan, nah, kita putarkan bisa. Nah, otomatis nyala, bro. Setelah nyala, kita starter. Bentar, bentar.